Peredaran pupuk tiruan yang hampir mirip dengan pupuk bersubsidi mulai meresahkan petani. Untuk itu petani diminta untuk berhati-hati dan teliti jika membeli pupuk, apalagi harga pupuk tiruan di bawah harga bersubsidi dari pemerintah. Namun tak jarang petani terkadang tergiur dengan tawaran dari seseorang yang tak bertanggung jawab jika harga pupuk bersubsidi berkisar Rp115.000 per sak. Pupuk tiruan biasa dijual mulai dari Rp80.000 hingga Rp90.000 per sak. Kandungan unsur hara jelas berbeda dengan pupuk bersubsidi yang asli. Unsur hara pupuk tiruan sangat sedikit sehingga tidak punya pengaruh pada tanaman. Pupuk yang ditiru adalah jenis Ponska dan SP36 yang ditiru dengan merek SP3,6 atau SP3.6. Pupuk Ponska biasanya ditiru dengan merek Poska dengan gambar kerbau. Padahal pupuk bersubsidi dari pemerintah yang terbaru bertuliskan Pupuk Indonesia Holding Company. Untuk itu, para petani harap waspada dan jeli dalam membeli pupuk. Heri Cahya TV.